kenapa, Las? Minta uang buat beli kado temennya ulang tahun. Kamu kasih? Ya habis gimana lagi? Daripada ngerengek terus. Kamu kasih berapa? 50.000. 50.000? Untuk orang yang kamu gak kenal. Buat temennya Leni. Temennya Leni ulang tahun kamu kasih 50.000. Geliran neneknya gak pernah dikasih apa-apa. Ma, kalau nenek temennya Leni ulang tahun, gak akan undang Leni. Bukan nenek temennya Leni, tapi neneknya Leni, emak. Kalau 3 hari lagi, emak ini ulang tahun. Iya, Mak. Ulang tahun emak belum pernah dirayain. Emak pengen ulang tahun emak besok dirayain. Ya udah. Belum. Apanya belum? Emak mau ngerayainnya di kebun binatang. Emak kok mintanya yang aneh-aneh? Mak. Seumur hidup ulang tahun emak belum pernah dirayain. Tapi masa ulang tahunnya dirayain di kebun binatang? Seumur hidup emak juga belum pernah ke kebun binatang. Selamat siang, Pak Suganda. Kabar, Pak Suganda? Baik. Saya mau ketemu Cilasmi dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lasya, Abah gimana sih? Ada tamu kok dibiarin? Dia masih kira. Lihat lagi, Ibu, coba aroma lainnya ya. Siang, Ibu. Parfumnya ya, coba aroma lainnya. Lagi ada spesial gitnya, Ibu. Itu aja ya sekarang, Ibu, ya. Lagi ada spesial aja. Lagi aja. Neneknya Leni minta ulang tahun di kebun binatang. Sebentar, sebentar. Umurnya berapa sih? 57 tahun? Maaf, Cilasmi. Bukannya mendoakan. Biasanya kalau orang tua mintanya aneh-aneh, itu sudah tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Nenek saya sebelum meninggal, minta dibeliin rok mini. Kamu sudah berangkat belum? Belum, Ki. Gus, Abah kumat lagi. Bukannya udah biasa kalau pagi Abah suka kumat? Justru itu Abah bosen. Kumat melulu. Abah mau ke dokter. Belum ada duit, Bah. Kalau begitu, beliin mengkudu aja. Beli mengkudu kan pakai duit juga. Kamu nggak punya uang simpanan ya?
semuanya. Kenapa, Mak? Apanya yang sakit? Kakinya dipijit ya? Pahanya juga sakit. Tangannya juga, padahal nggak dipakai jalan. Aduh, pundaknya juga sakit. Aduh. Aduh, Mak, pundak kejauhan, Mak. Lagi senam ya, Pak? Aduh, Mat, kamu kebiasaan deh. Suka nunggol saya pas lagi di bawah begini. Makan dulu, Mak. Lebih, Man. Ah, iya, Pak. Lebih, Pak. Mat, kata orang-orang, salah satu obat yang bagus buat asam urat itu mengkudu. Kalau yang di toko itu udah diolah, harganya mahal. Kalau mengkudu aja sih, di kebunnya Haji Ali juga ada pohonnya. Minta boleh nggak, Mat? Yang udah-udah sih, orang-orang yang minta kagak dikasih. Terus gimana? Yang udah-udah, orang-orang akhirnya pada nyolong. Jangan, Mak. Minta aja baik-baik ke Haji Ali. Bilang buat obat. Dia kan haji. Masa orang minta baik-baik nggak dikasih? Ya, Bapak sih nggak tahu siapa dia. Coba dulu, Mak. Kamu mau nolong saya nggak? Mak, bisa nolongin saya nggak? Ini udah mau berangkat. Kan saya belum bilang kita cari jambu biji merah. Kalau jambu biji merah, Haji Ali nggak punya. Yang punya jambu biji merah itu Haji Romli. Terserah kamu deh mau minta sama siapa. Iya, Bu. Jambu biji merah apa mengkudu? Cari ibunya Leni ya? Eh, Somat. Assalamualaikum.
Kok nggak ada yang nyaut? Masa nggak ada orang sih? Mbak Joyce, kok suaranya kayak Somat? Memang ada kamu, Mat. Ada apa nih? Yang ditanya siapa nih? Saya atau Mbak Joyce? Saya mau ambil jahitan yang kemarin. Oh, sebentar saya panggilin ya. Pak, Pak. Kok saya nggak ditanya? Kamu mau ngapain? Gitu dong. Las, Somat bawa jambu biji, katanya buat emak. Emak lagi sakit, kok minta jambu biji? Lasmi yang minta. Kata orang-orang, kalau sakit demam berdarah, obatnya makan jambu biji merah. Kalau emak nggak mau? Ya buat Akang aja. Las, Akang kan nggak sakit demam berdarah. Kalau jambu biji merah bisa buat orang yang sakit demam berdarah. Tapi kalau pengen makan jambu biji merah, gak perlu sakit demam berdarah dulu. Las, ada Joyce mau ambil jahitan. Mbak Joyce mau ambil jahitan ya? Iya, Ce. Dicek uangnya. Terima kasih ya. Katanya neneknya Leni sakit ya? Iya, kayaknya demam berdarah. Permisi Mas Engkus, saya mau nengok neneknya Leni. Silakan. Ayo. Ibu keadaannya gimana Pak Suganda? Lagi mangap deh Joyce. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kan tadi udah assalamualaikum. Iya Pak, tapi saya masih dicuekin. Kamu ngasih jambu, saya udah terima. Sekarang apa lagi? Maaf Pak, Bapak kok ngomongnya begitu? Tadi saya makan jambu dari kamu. Bebe dalam saya kegigit. Kang, kata Mbak Joyce, emak bukan sakit demam berdarah, tapi tipes. Obatnya cacing. Jadi kita harus nyari cacing? Iya Kang. Kok ngatin saya, Pak? Joyce, tunggu sebentar. Ada apa ya, Pak? Joyce, ibunya Lasmi itu sudah lama menjadi teman hidup saya. Seandainya dia tidak bisa hidup lebih lama lagi, apakah Joyce tega membiarkan saya hidup sendiri? Maksud Bapak? Mbak Joyce, saya sudah minta Somat cari cacing. Ya udah, kalau kita sampai masuk dulu ya, Cak. Dek Joyce. Ada apa, Pak? Kita udah nggak punya duit. Ini ada 75.000 dari Mbak Joyce, duit jahitan. Mana cukup, Las. Kalau mau ke rumah sakit, itu biayanya mahal. Kita mesti bayar administratif, bayar dokter, bayar obatnya, bayar laboratorium, bayar infus. Belum lagi kalau harus opname.
mahal. Jangan nangis, jangan nangis. Akan mau nyari duit. Tidur aja. Gimana bisa dapat banyak duit? Kancil kau mana? Saya nggak narik, mertua sakit. Terus kok sini mau apa? Mau pinjam duit. Bang. To the point aja nih, Pul. Mertua saya sakit. Saya udah coba pinjam sama yang lain. Tapi pada nggak punya duit. To the point aja nih, Pul. Saya mau pinjam duit. To the point aja nih, Gus. Saya sama aja sama yang lain. Apa kabar, Gus? Baik. Kerja di mana sekarang? Gua lagi ada bisnis. Ya, lumayan deh bisnisnya. Malah sekarang gue lagi dapat order nih. Tapi gue nggak ada modal. Lu bisa pinjemin gue modal nggak? Mama mana? Nggak tahu. Assalamualaikum. Lan, nih. Buat nenek kamu. Kamu gak puas, Mat? Tadi TV dalam saya kegigit gara-gara jambu kamu. Sekarang saya kejengkang gara-gara cacing kamu. Ki, ini gimana? Badan ini panas. Kata mama kamu, demam berdarah. Kata Dik Joyce, sakit tipes. Yang sebenarnya apa, Ki? Nggak tahu. Tapi, Aki lebih condong ke Dik Joyce. Menurut kamu bagaimana? Ganjeng. Kamu habis ngapain? Ngerokin emak. Emak bukan sakit demam berdarah, bukan tipes, cuma masuk angin. Las, jadi kan emak ulang tahun di kebun binatang? Ini emak cacingnya. Cacing buat apa? Kan buat dimakan sama emak. Dasar mantu kurang ajar. Masa ibu emak kalau mau dikasih makan cacing?